namaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kosova yang dipimpin oleh Bapak Zulkifli Amrizal SOS MSI dengan misi memelihara, melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan. Aku lebih dikenal dengan sebutan Bagus Pranto. Di tubuhku terdapat organ Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembangunan Kebangsaan, Kader Bela Negara, Organisasi Masyarakat, dan Tim Satuan Tugas Deteksi Dini yang selalu bersinergitas dengan jajaran samping dan masyarakat. Kami selalu bersatu padu. Langkahku bagaikan laba-laba yang indah. Di dunia pewayangan, aku disimpulkan sebagai tokoh Hanoman, si ketek putih yang merupakan sosok pemberani, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara demi kondusivitas Kota Malang. Kota Malang yang bermartabat adalah kota kedua terbesar di Jawa Timur sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri dengan banyaknya pelajar mahasiswa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, Sumatera sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote berkumpul di Kota Malang. Tidak salah kiranya, Kota Malang adalah miniaturnya Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas dari gesekan-gesekan sebagai akibat keinginan pengakuan dari diri. Untuk itulah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat berperan vital sebagai upaya deteksi dini, cegah dini, agar kondusivitas Kota Malang tetap terjaga serta menjunjung tinggi NKRI. Berdasarkan laporan anggota tim Satgas Cegah Dini Bagus Pranto, di alun-alun Kota Malang telah terjadi perkelahian mahasiswa dengan warga masyarakat yang dipicu oleh secara gaman oknum mahasiswa yang berhubungan dengan berdua. Setelah mendapat laporan dari tim Satuan Tugas Deteksi Dini, pejabat Bagus Pranto didampingi Kader Bela Negara, perwakilan FKDN, FKUB, MPK, Ormas, dan tokoh pemuda turun ke lokasi untuk melakukan fungsinya masing-masing. Bayano, ini dengarkan arah-arah iki. Yo, dengar, bener. Son, ini kan, mapet, Son. Langsung, mapet. Setelah dilakukan pendekatan dan mediasi, dicapai kesepakatan damai dari masing-masing, berjanji untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Malang yang diwujudkan dengan bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di atas tubuh Balai Kota Malang. Salam satu jiwa, arema! Malang kunci suara, merdeka! NKRI, NKRI! Terima kasih.